Saya suka pada seorang perempuan tapi masih dalam fasa menuntut ilmu. Belum sedia untuk kahwin. Jasuah, kalau nak menuntut ilmu, jasuah kahwin lagi. Dah, kalau kahwin juga, boleh. Tapi ramai yang gagal. Kerana perempuan ini fitnah. Nak, seorang kawan, dia nak belajar. Dia belajar gini lah macam kita ni. Belajar lepas maghrib di masjid. Nah, dia duduk tengok. Dua tiga orang pergi belajar di Patani. Dia pun nak pergi belajar di Patani. Dia pergi lah. Bagus budak tu. Dia pergi, duduk di Patani. Mengaji pondok dari subuh sampai ke malam dobit kitab talaki. Berbelah-belah kitab sehari. 6 bulan, dia balik. Balik raya je. Mang, balik raya. Dia khabar dia nak duduk 10 tahun. Alhamdulillah. Kuat hemah dia. Nak mengaji. Okay? Orang seronok, orang zaukiah. Rasa seronok sedap dah mengaji dah. Ngaji nahu dah, ngaji sarah sedap, ngaji balaghah pun seronok, ngaji fiqh pun sedap, ngaji tajwid pun sedap dah. Nak? Dia kata aku kalau 10 tak sampai 10 tahun tidak akan balik. Hamba Allah, hamba Allah seorang tu gitu tunjuk gambar muslimat. Nak mak muslimat tu suruh cari pasangan, orang-orang hak belajar agama. Dia gitu tunjuk ke Tok Syekh ni. Tok Syekh ni nak duduk 10 tahun baru duduk 6 bulan balik raya. Dia gitu tunjuk, dia kata aku nak tunjuk gambar muslimat seorang, mak dia suruh cari carut calon. Faham? Rasa sesuai dengan umur orang mengaji pondok. Faham? Dia kata, saya tunjuk lah. Aku nak duduk 10 tahun nak mengaji. Jangan kacau. Aku nak duduk 10 tahun. Kawan ni pergi tunjuk kat kampung. Bila tunjuk, dia ambil kitab balik terus. Batal terus mengaji. Siapa kesudah? Beranak lah kau-kau beranak. Tapi bukan kata haram. Tidak. Tapi gangguan. Nah, jadi mu tengok jadi naik seh lu. Nak, habis kita jual habis. Nak, second hand. Lelong habis kita. Baru muka surat dua. Lagi tak? Dah? Tu baru-baru kita, baru matang jurumiah. Dak muktasar lagi, dah Syekh Khalid, dak lagi, kawakit, dak lagi. Nak, mutamimah, dak lagi. Kailani, dak ngaji lagi. Nak, baru kita depan, tengok orang puang. Jangan main. Pasal apa? Pasal dia beratu. Nah, dia ngosek kuat. Tunggu apa nampak gitu. Atuk kopek tu. Ada masalah. Nah, ustaz-ustaz rebah belakang dia.